Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channelku Adit Sayuti Melaku-Melaku. Sekarang posisiku lagi ada di Terminal Poris. Aku sebenarnya mau ke Surabaya ini, tapi udah kesorean karena tadi ada meeting dulu, jadi terlambat. Sampai sini udah sore. Terus ini warung Pragolo ini kayaknya udah nggak ini lagi ya, udah nggak jualan lagi apa ya? Apa udah dilelang? Oh, ada orangnya, Mas. Tak kira udah dijual loh warungnya. Baru pagi hari Senin. Kenapa, Mas? Hari Senin perpal. Iya. Kenapa, Mas? Karena udah dapat 7 PP perpal saya. Wah, paketan saja ya. Saya kecil-kecilan sih. Sing penting kecil-kecilan, sing penting kan berkah itu toh. Dan yang penting besar. Nah, sidik-sidik lama-lama besar toh gitu. Tapi kira udah enggak jualan lagi. Dari mana ini? Saya dari Warung Mangga tadi. Mau ke timur. Mau ke timur, mau ke Surabaya. Tak caloin mau enggak? Wah, kue nyaloin juga toh. Bisa. Sih, tadi aku udah nelpon Abel sih, mau ke Jombang dulu. Hari ini apa? 165, 164, 087. Biasa langsung tak tuju agen Haryanto. Itu di loket B26 di Terminal Poris. Pengen ngerti nomor teleponnya bisa di sini nih. Mbak tak ngambil kartu nama ya, Mbak? Ini nomor telepon agen Poris, agen Haryanto. Wes, catat ya. Oke, kali ini merasakan lagi sensasi naik 087 HM 087 San Maru dengan Mas Kemin sebelah kiri. Mas Agung libur. Ini Mas Agung besok. Mas Agung besok. Ya. Hari ini ada Mas. Mas Eko sama Eko, Mas Ardi. Sama Mas Ardi. Mas Eko sama Mas Ardi hari ini. Mas Agung Master libur. Terus hari ini kemana kita, Mas? Ini Kota Bumi ke Jombang. Dengaran kan Jombang? Ya, Mas. Rollingan ini. Oh, rollingan. Gantain ini 165. Oh, gantiin 165. Oke, siap. Tuh, valid ya. Informasi A1 dari krunya kita menuju ke Jombang. Gantiin line 1 HM 165. Ya, terus ngemolong di sini? Hari ini kemarin di sini 167 kemarin. Oh, 167. Iya. Oke, oke. Kita naik lagi pesona bis kreat-kreat. Ya, teman-teman, untuk line Kota Bumi Jombang ini seperti biasa rutenya itu menyusuri jalan Daan Mogot, mampir ke Kalideres dan jalur ke arah Terminal Grogol. Nanti terakhir ngambil juga di Terminal Grogol, habis itu los langsung ke rumah makan. Terus mampir ke Pengging juga ya, Mas ya? Ya, besok pagi mampir. Besok pagi mampir garasi Pengging. Ya, ada pemanggilan. Kalau ada penumpang transitan, habis itu langsung ke Jombang. Terus ngetem di sana. Angkatan siang ya, Mas, dari Jombang. Sore. Sore. Jam 3 dari Jombang. Ya. Oke, setengah 6 kita sampai di Terminal Kalideres. Ada bus premium. Pengen naik ini juga. Dulu pernah naik tapi pas belum bikin vlog-vlogan. Oh iya. Sedikit bahas tentang HM 087 San Maru ini.
Dia pakai chassis RK8260 Hino. Terus bodinya kayaknya rombakan ya, enggak ori Adiputro. Kalau dilihat dari kondisi luar dan kondisi dalamnya, itu kayaknya udah saatnya permajaan. Secara sekilas di luar, banyak bagian yang sudah kurang layak menurutku ya. Tapi secara lari swas ini. Aku naik itu kesannya udah agresif. Bis ini sangat agresif. Dan memang waktu pertama kali lihat juga udah terkesan sos. Waktu pertama kali naik ini dulu juga sama. Sos, dusel-dusel pokoknya. Masih om. Jadi kayak siapapun drivernya, kalau udah pegang bis ini, bawaannya swas mosak masih. Mas Eko ini kan kelihatannya wongnya kalem ya. Tapi kita lihat nanti bawa bisnya gimana. Dan saat ini PO Bis Haryanto HM 08 Jurusan Malu melalui flyover Pesing setelah tadi jemput penumpang di Agen Kapuk, kemudian balik lagi menuju ke Jalan Daan Mogot, sekarang lanjut ke Terminal Grogol. Oh iya, karena ini trip sebelum BBM ganti harga, jadi harga tiketnya dari Tangerang menuju ke Jombang masih Rp300.000. Dan sekarang kita masuk ke Terminal Grogol untuk menjemput beberapa penumpang yang naik dari Terminal Grogol ini. Pas maghrib jam 8 lebih 5 menit sampai di Terminal Grogol. Banyak juga yang naik dari sini. Terus ini harus berangkat ke Surabaya, tapi via Jombang. Ikut PO Haryanto HM 087 Sanmar. Nanti dari Jombang nyambung bis Bumel atau Patas nanti ke Surabaya. Nah, kalau Agen Grogol ada di sini bareng Sari Indah, Baladika, Haryanto. Dan yang jaga hari ini adalah selamat sore. Alhamdulillah, wah, mengkilat sekali. Silau. Mau kemana? Dari mana? Ngikut San Maru aku. Nah, dari mana Mas Adit? Dari ngendi mau Mas? Poris ya? Dari Poris. Ya katanya mau naik single glass. Kemarin ada temen mau naik single glass tapi akhirnya dapet Mujijaya. Opa, jalan dulu. Siap, makasih, hati-hati ya. Sukses, lancar. Amin. Sehat-sehat selalu. Amin. Salam buat ibu ya. Siap. Sudah sembuh belum ibu? Ibu kemarin sih udah operasi, sekarang tinggal penyembuhan di Bandung. Siap. Makasih opa. Ya. Ayo opa. Assalamualaikum. Yuk kita jalan lagi. Om, terima kasih Om. Maaf. Om, terima kasih Om. Okay. Monggo. Dari Terminal Grogol tadi bis mengarah ke Gerbang Tol Jelambar untuk masuk tol melalui
Jalan Tol Bandara Ancol Priuk. Untuk selanjutnya nanti gabung lagi di Tol Jakarta Cikampek pas di Cikunirnya. Kenapa memilih jalur ini ya? Karena jalur ini relatif sepi ya, padatnya cuma sedikit tadi di Ancol, setelah itu lancar. Daripada masuk tol dalam kota akan padat terus sampai ke Bekasi atau Cikarang. Iya, PO Haryanto HM 087 Samaru sudah sampai di rest area KM19. Kita masuk rest area. Ada apakah? Apakah kita nyelarnya di sini? Kita lihat aja nanti. Soalnya biasanya untuk bis-bis AKPO Haryanto kan nyolar di 102 ya biasanya. Cuma ini kok masuk di 19. Kenapa? Oke, kita sudah di rest area 19. Ternyata benar kita nyolar di rest area 19. Kita PO Haryanto 087 HM 087 San Maru nyolar di sini. Nah, ketemu dengan Macan Kumbang. Mas Abi, checker KM19. Mau kemana nih, Mas? Mau ke Surabaya sebenarnya. Cuma tadi ketinggalan bis yang Surabaya, terus ditawarinnya Saridon. Gak mau aku. Nyampainya insya Allah soalnya. Ya. Terus, iki Mas. Rodok, kaget aku. Kok nyolarnya 19, gak di 102 lagi? Ya, mana? Kemarin sih sempat ada perintah sih dari kantor. Solo sementara yang sudah punya kartu pindah di KM19. Mobil Solo berarti divisi Solo semuanya. Solo. Sama tadi ada ketambahan mobil Purwodadi. Berarti Purwodadi Solo. Divisi Solo sama Pekalongan. Pekalongan. Itu masuknya di 19. Dan untuk yang di 102? 102 mobil Kudus Madura. Muria sama Madura. Oke. Rest area 19. Dulu rest area ini adalah rest area yang wajib dimasukin ya. Kalau perjalanan dari rumah menuju ke Solo atau menuju ke timur selalu masuk sini, tapi semenjak sini padat banget pindah ke 39 yang agak sepi. Di sini desainnya yang unik sih. Kenapa dulu masuk sini? Karena desain yang unik dari SPBU ini. Keren loh, keren. Tuh HM 087 San Maru sedang nyolar. Pas jam 11 sampai di rumah makan PO Haryanto Menara Kudus Cirebon. Gedian. Tadi tak pakai buat tidur. Mau sak masih buat buka dulu, ketoknya bau jalan terus kita tadi. Wah, pengen sleepy kok. Wah, Mas Eko jos. beneran cuma yo gimana yo, posisiku pas di belakang kok, Ale pas tidur karena aktivitas seharian paginya yang banyak, jadinya yo itulah
sekarang sampai rumah makan, makan, pipis-pipis, terus sholat sekalian. Aku di Cirebon ini driver sudah ganti. Sekarang yang bawa Mas Ardi. Apakah sesuas Mas Eko tadi atau Mas Agung Aster? Kita lihat saja. Sekarang wayahe melek, tadi bubuk. Ini apa nih? Ano ya? Ano kenapakah ini? Kok malam-malam di sini? Ngapa, Bro? Nama-nama ya. Sini.
berhenti lumayan lama di sini karena dua truk di depan ini sama-sama ngisi e-tol di gerbang tol, jadi lumayan ngantri. Yang itu ngisi e-tol udah berhenti dari tadi nggak keluar-keluar, sementara yang ini juga sama ngisi e-tol. Harusnya kan yo kalau mau ngisi mbok di sebelah sana sekalian. Ini semua ditutup kayak gini yo, mare macet toh. Mana petugas yang menunggu ae. Ora jelas. Jam 2 kurang seperempat. 2 kurang seperempat 1.45 sampai di SPBU Jenarsari untuk nyolar. Tadi turun teman dia tadi ya lali aku, tapi sekarang sudah sampai Ngawi. Sekarang ini adalah jalan raya arah Maospati. Jam 5 sekarang.
PO Haryanto HM 087 San Maru ini keluar di Nganjuk karena ada penumpang Nganjuk dan Berakan nanti. Jadi kemungkinan dari Nganjuk ini lewat jalur bawah terus, jadi nggak lewat tol lagi sampai nanti Jombang. Pas jam 8 sampai di terminal Jombang. Terminalnya sepi ya. Masih sepi nih, masih jam 8 pagi. Ibis Wiji ke Tuban. Itu ada Bagong itu ke Malang. Habis ini aku akan lanjut perjalanan ke Surabaya. Sekarang sarapan dulu bareng mas-mas kru, Mas Eko sama Mas Min. Jadi tadi itu untuk titik keluar pertama itu di Salatiga, habis itu Pengging, terus Sragen, Ngawi, Maospati, Nganjuk, Kertosono, Jombang terakhir. Yang ke kota-kota itu bisa naik bis jurusan Jombang Jakarta PP PO Haryanto ini. Ya, mungkin itu aja dulu dari Adit Saiti Melaku-Melaku. Next trip ketemu lagi dengan aku. Oke. Matur suwun udah pada nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe biar aku bisa terus melaku-melaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyarak.